Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat ya teman-teman. Oke, berjumpa lagi di Ali Sufatwa Channel ya. Oke, kali ini aku sudah berada di SPBU Jenarsari atau pomnya dari PO Haryanto. Banyak di Gemuk Kendal ya. Nah, ini kita sudah kedatangan armada tim Madurase. Ada HR186 Zulfikar, ini dulu sempat bernickname Black Eagle ya, dan sekarang menjadi Zulfikar. Ini merupakan armada X dari 88 Trans dulunya ya. Untuk armada ini ya, armada ini menggunakan bodi dari Jetbus T2 Plus HDD ya, dari Adi Putro, dan didukung dengan sasis Mercy 1626 air suspensi. Ini mengisi Tanjung Priok Sumenep sepertinya ini. Ini untuk para penumpangnya lagi beristirahat dan jajan. Ada yang jajan buah, ada kopi, ada pop mie. Ini baru aja nyolar ya, dan istirahat sejenak. Ya, untuk tampilan depannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Untuk variasi ada strobo 3 tumpuk, tepatnya di atas wiper dan juga di atas topi ada 2 tumpuk. Nah, tulisan limited edition, ada lampu tembak. Nah, ini untuk tampilan dari sebelah kanan armada HR186 Zulfikar. Seperti biasa ada logo Menara Kudus, sudah dimensi ya, 3 dimensi. Ini merupakan livery terunik, nggak ada wayangnya ya teman-teman. Dan tulisan stiker Mercedes-Benz OH1626 air suspensi, Menara Kudus, nomor lambung. Nah, itu aja. Nah, ini untuk unit ini velgnya udah dilengkapi dengan velg Alcoa ya teman-teman, terlihat dari sini nih. Untuk ban depan, nah, untuk ban belakang sendiri juga sudah menggunakan velg dari Alcoa. Bannya mereknya GT teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari belakang ya teman-teman, armada 186 Zulfikar. Seperti biasa ada stiker solawat dan juga batik ya. Terus ada RGB di kisi-kisi mesin. Ada 4 baris ya. Terus ada knalpot, mufflernya ini ada. Di bawah knalpot ada tulisan apa itu? Edwin stiker, kepetnya kurang jelas apa itu tulisannya, udah ngelotok sih ya. Kayak gitu aja untuk tampilan dari belakang ya teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari sebelah kiri armada 186. Gak jauh berbeda dengan bodi sebelah kanan ya teman-teman. Lalu ke Menara Kudus, tulisan PO Haryanto, stiker batik Mercy. Terus di atas pintu slide ada stiker Garuda warna merah. Sudah, itu aja sih untuk tampilan dari armada 186 ini ya. Untuk fasilitas ini ada konfigurasi seat 22, reclining seat, bantal, selimut, dan juga toilet. Terus ada TV juga ya teman-teman. Nah, untuk seatnya sendiri ini dari Algila sepertinya ini, kalau kelihatan dari luar ya. Soalnya
Nah ini ada armada HR-007 Man in Black. Mau nyolar ini, lepas ganti ban. Yap, demikian teman-temannya untuk review singkat dari PO Haryanto 186 Zulfikar dengan tujuan Jakarta Madura. Ini tepatnya Sumenep ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan hiburan kepada kalian semua ya teman-teman. Ini sebentar lagi armada akan segera diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi Man in Black nggak nyolar ya teman-teman, langsung bablas ke rumah makan Menara Kudus untuk servis makan. Yap, sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.